Sidang perdana kasus cerai Natasha Rizky dan Deddy Mahendra Desta berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tepatnya pada Senin 29 Mei 2023. Adapun sidang perdana ini beragendakan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Usai menjalani sidang, Natasha Rizky dan Desta mantap untuk berpisah. Natasha Rizky saat ditemui usai sidang mengatakan sidang berjalan lancar dan juga tidak terlalu lama. Ia pun mengatakan mengikuti prosesnya dan hasilnya berlanjut. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan digelar pada tanggal 12 Juni 2023. Sidang akan mengangkat agenda pembacaan hasil mediasi dari pertemuan pertama tersebut. Adapun Natasha Rizky dan Desta sepakat untuk berpisah dan membesarkan ketiga anaknya. Natasha mengatakan ia dan Desta sudah sepakat dan mudah-mudahan ini yang terbaik. Diberitakan sebelumnya, Deddy Mahendra Desta mendaftarkan gugatan permohonan talak cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 11 Mei 2023. Gugatan talak cerai Desta pun diterima oleh petugas Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1583/PDT.G/2023/PACS. Serta sidang perdana digelar pada 29 Mei 2023. Adapun dari pernikahan ini keduanya dikaruniai 3 orang anak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.